Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar sahabat Ramadan ceria? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, karena kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk apa? Untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih bersama kami dalam program Ramadan Ceria. Dan insya Allah pada hari ini kita akan masuki pada segmen selanjutnya, yaitu tentang makharijul huruf. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh Ananda siapa? Reza. Oke, silakan kepada Ananda Reza untuk memimpin doa teman-teman antum di studio dan teman-teman kita yang berada di rumah. Silakan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhirana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min damil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Reza yang telah mendoakan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini kita bisa memaknai betapa indahnya Ramadan, betapa cerianya kita menjalani Ramadan pada tahun ini. Baik, marilah kita memasuki pada materi selanjutnya, yaitu materi makharijul huruf. Di dalam tulisan makharijul huruf pada hari ini kita mempunyai dua kalimat. Yang pertama ada kata-kata makharij, yang kedua al-huruf. Dalam ilmu tajwid dan qiraah dikenal istilah makharijul huruf. Karena apa? Karena makharijul huruf merupakan bentuk jamak dari kata makhraj. Ini asal katanya makhraj, kharaja yakhruju. Ada mim di depannya makhraj, maka disebut dengan tempat keluar. Makhraj, tempat keluar. Sedangkan al-huruf artinya memiliki bentuk jamak daripada huruf, yang artinya adalah huruf. Sedangkan dalam bahasa, makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf ketika kita mengucapkan. Setelah pembelajaran sebelumnya kita belajar huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf hijaiyah itu mempunyai tempat keluarnya masing-masing. Kapan kita menyebutkan alif, kapan kita menyebutkan ba, di mana tempat keluarnya, di sana sudah kita pelajari. Selanjutnya, secara istilah makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf ketika huruf tersebut dibunyikan. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya harus dibunyikan sesuai dengan makharijul hurufnya. Jadi tidak bisa sembarangan adik-adik sekalian. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita harus mempunyai tempat-tempat tertentu kapan kita mengeluarkan makharijul huruf tersebut. Jika seandainya terjadi kesalahan di dalam kita membaca Al-Quranul Karim, di dalam membaca makharijul huruf, maka otomatis ada perubahan di dalam makna tersebut, atau artinya akan berubah. Ketika kita membaca qalbun dengan kalbun, itu jauh sekali perbedaan maknanya. Oleh karenanya kita akan mempelajari makharijul huruf, di mana-mana saja tempat-tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Baik,
Slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya, kita akan mengetahui di mana-mana saja makharijul huruf itu keluarnya. Ada di khayshum, ada di mana ini letaknya? Banyak sekali, ada lil asnan, ada di syafatain. Coba slide selanjutnya. Di dalam slide selanjutnya kita akan melihat di sini letak-letak makharijul hurufnya. Ada di hidung, langit-langit atas, ada di rongga mulut, ada di tenggorokan, ada di bibir, ada di gigi, ada di lidah. Slide selanjutnya. Setelah kita mengenal makharijul huruf ini, maka akan terlihat seperti ini. Di mana saja makharij al-halqi ketika keluar di kerongkongan. Di sini ada huruf-huruf yang mana keluarnya di kerongkongan atau tenggorokan. Adik-adik yang berada di rumah dan di studio bisa melihat huruf-huruf apa saja yang keluar ketika kita akan membaca makharijul huruf di dalam Al-Quran ini. Ada ha, ada alif, ada ain, ghain, letaknya semuanya di sini. Kha, ha, di tenggorokan semuanya. Coba kami minta salah satu peserta, Mas Mukum, Rian. Oke, akhir Rian, silahkan antum membaca huruf-huruf ini. Ghain. Ghain. Kha. Kha. Ain. Ain. Ha. 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 Hamzah. Hamzah atau alif. Letaknya semuanya di kerongkongan. Kerongkongan atau tenggorokan. Penjelasan selanjutnya, slide selanjutnya. Mari kita lihat artinya tenggorokan atau kerongkongan yaitu tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan. Dan berdasarkan perbedaan teknik pelafalannya itu adalah huruf-huruf halqiyah namanya. Baik, ini penjelasan secara rincinya bisa kita lihat di slide ini. Bagaimana kita membaca hamzah, bagaimana kita membaca ha, bagaimana kita membaca ha, bagaimana kita membaca ain, bagaimana kita membaca ghain, bagaimana cara kita membaca kha. Letaknya semuanya ada tempat-tempatnya. Slide selanjutnya. Di sini ada makhraj lisani. Makhraj lisani letaknya di mana? Di lisan atau di bibir atau di mulut kita. Inilah huruf-huruf yang terletak pada lidah, lisan. Slide selanjutnya, nanti akan kita praktekkan bersama-sama bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan ini banyak sekali bagiannya, yang mana ketika kita menggunakan pangkal lidah dan langit-langit mulut sebagai bagian belakang, yaitu huruf qaf. Qaf letaknya di mana? Letak qaf langit-langit mulut bagian belakang. Qaf. Kemudian qaf ini keluarnya dari pangkal lidah dekat dengan tengkerongkongan yang dihimpitkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut pada bagian tengah yaitu huruf kaf. Jadi qaf dia letaknya agak ke belakang, sedangkan kaf letaknya di tengah-tengah. Nah, dan qaf dan kaf ini biasanya disebut dengan huruf lahawiyah. Huruf-huruf lahawiyah. Oke, okay, next. Selanjutnya, tengah-tengah lidah yaitu huruf jim, huruf jim dan shin dan juga ya. Maksud bunyi-bunyi tersebut keluarnya dari mana? Dari tengah-tengah lidah kita, nak. Pas tepat di tengah-tengah lidah, menempati langit-langit mulut yang tepat di atasnya. Tiga huruf itu adalah disebut dengan syajariyah. Jadi shin, ja, dan ya letaknya berada di atas. Atas mana? Di atas lidah letaknya. Jadi ada jim, shin, dan ya letaknya di atas. Oke, mudah-mudahan alhamdulillahirrabbilalamin kepada santri-santri kami yang berada di studio dan berada di rumah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini kita mampu sedikit memahami
makharijul huruf. Karena apa? Karena ini sangat penting dan mudah-mudahan kita nanti bisa melanjutkan acara-acara ini pada kesempatan yang selanjutnya. Setelah ini jangan kemana-mana karena setelah ini ada pelajaran yang mana pelajaran risalah amaliyah, dan tetaplah bersama kami di Ramadan Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sahabat Ramadan Ceria, kembali lagi bersama ulun setelah tadi kita belajar bersama baca tulis Al-Quran. Selanjutnya kita belajar risalah amaliyah. Nah, anak-anakku, bagaimana? Masih semangat kan? Alhamdulillah. Walaupun kita puasa, maka kita harus tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, langsung saja kita akan belajar tentang air. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang air. Kenapa? Karena pentingnya air. Air itu sangat penting untuk kita beribadah. Karena kalau kita mau sholat, mesti sebelum kita sholat, kita mesti menggunakan air. Kenapa? Karena sebelum sholat itu mesti ada yang namanya toharah. Nah, toharah itu meliputi adalah yang pertama adalah istinja. Kemudian di antara lagi toharah itu berwudu. Iya kan? Dan di antara toharah juga itu adalah mandi wajib. Maka ketika rangkaian taharah tersebut, mestilah kita harus memahami bagaimana keadaan air-air tersebut. Apakah air ini bisa sah dipakai untuk kita bersuci? Apakah air ini sah dipakai untuk taharah? Nah, maka oleh karena itu, alangkah indahnya kalau hari ini kita membahas tentang taharah. Para santri sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan yang kali ini kita sambil sedikit belajar membaca ataupun baca tulis tentang Arab Melayu. Nah, ini Arab Melayu, bukan Arab gundul namanya. Jadi tulisannya Arab tapi berbahasakan bahasa Melayu. Melayu itu bahasa Banjar, yalah Melayu juga bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, itu namanya bahasa Melayu. Nah, yang pertama ini masalah air. Jadi ini air terbagi tiga. Maksudnya air itu terbagi kepada tiga jenis. Jadi semua air yang ada di bumi ini terbagi kepada tiga jenis. Nah, yang pertama itu adalah air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Yang kedua, air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya. Kemudian yang ketiga, air najis atau air yang bernajis. Jadi air itu terbagi kepada berapa? Kepada tiga. Coba Bang, ini siapa namanya nih? Rian. Oh, Rian dari mana, Yan? Oh, dari Amuntai. Ini airnya terbagi berapa, Yan? Tiga. Terbagi? Tiga. Coba Bang, sebutkan. Satu, air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Dua, air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya. Tiga, air najis atau air yang bernajis. Nah, maksudnya, jadi air yang suci, jadi misalnya ini ada air nih, ada air. Air itu suci keadaannya. Lagi ataupun mampu ataupun bisa mensucikan bagi barang yang lain. Umpama pici nih, pici ustadz nih.
najis. Nah, dengan adanya air tadi kita cuci dengan apa? Dengan air tadi, maka bendanya, benda lainnya ini maksudnya pici tadi itu bisa suci. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin slide yang selanjutnya ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Yang pertama itu air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya ialah air yang sah dipakai untuk toharah dengan air. Ini maksudnya toharahnya dengan memakai air. Jadi tadi air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya ialah air yang sah dipakai untuk toharah. Nah, jadi toharahnya dengan memakai air. Air ini ada tujuh. Ada tuh? Tujuh. Yang pertama air hujan. Apa bacaannya nih? Air hujan. Air hujan. Hujan. Yang kedua air laut. Air laut. Yang ketiga air sungai. Sungai. Yang keempat air sumur. Sumur. Atau sumber. Nah. Yang selanjutnya air embun. Kemudian air salju dan air apa nih? Dan air bukan air salju. Dan disyaratkan harus mutlak. Begini. Jadi tadi tujuh macam air itu mesti harus mutlak. Kalau dia mutlak, maka air itu bisa menjadi suci. Contoh seperti ini. Arti mutlak itu kalau bahasa kitab itu bila kaidin lazimin, tidak ada kaid yang lazim atau tidak ada yang merubah namanya tersebut. Misalnya air ada teh, maka menjadi air teh. Tapi kalau bahasa kita yang lebih nyaman, arti mutlak itu murni. Contoh, misalnya tadi air apa tadi? Ini apa tadi? Air hujan. Air hujan. Air apa? Air hujan. Air hujan. Nah, air hujan syaratnya mesti harus mutlak. Mesti harus murni. Jadi, misalnya nih hari hujan. Hari hujan. Jadi, hari hujan, misalnya hari hujan nih. Pas ketika hari hujan, lalu air hujan tadi kita apa nih? Apa bahasa kaluannya apa? Ditanai kah? Tanai. Oh, ditanai. Ini banyu hujan ini ditanai nih. Di apa? Jadi ditanai lah di ember misalnya. Airnya jatuh ke dalam ember tadi. Nah, di dalam air tadi murni, tidak ada bercampur apa-apa. Maka air itu bisa disebut dengan air yang suci lagi mensucikan. Lain kalau misalnya ini air hujan pas kena atap langsung jatuh ke ember tadi lalu berwarna menjadi warna coklat atau warna apa lagi. Nah, maka air itu tidak murni lagi. Berarti air itu bukan lagi termasuk air yang suci lagi mensucikan. Berarti air yang bercampur tadi, yang tidak murni tadi, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau airnya murni, maka air itu menjadi airnya suci lagi mensucikan. Apalagi nih contohnya air laut. Asli air laut. Maka air laut tersebut, kalau murni air laut sekalipun asin, itu tetap sah dipakai untuk mandi wajib, untuk berwudu, sah. Nah, kemudian air sungai. Nih, sungai kita nih sungai apa nih? Sungai apa terkenal di kita nih? Sungai? Barito, kamu orang Barito, Bang. Sungai apa? Sungai Barito. Ah, ini sungai kita nih sungai apa? Di Tanjung ini sungai apa, Bintar? Sungai Tabalong warnanya apa? Coklat keruh kayak kopi mik, tapi murni. Iyalah, murni itu dari alam. Nah, karena dia murni dari alam,
maka air itu tetap tergolong sebagai air yang suci lagi mensucikan. Paham? Paham bentar? Jadi air itu menjadi air yang suci lagi mensucikan. Yang penting syaratnya tadi apa pintar? Mutlak. Atau murni. Asli air itu, kalau air sungai, asli air sungai sekalipun berwarna apa. Iyalah. Nah, kemudian apalagi air sumur contohnya. Air sumur sekalipun bau. Iya kan? Dia ada bau karat. Ketika air itu bau karat, tapi itu bukan campuran dari manusia, memang murni dia dari alam. Maka air itu tetap sah untuk kalian pakai untuk berwudu. Kira-kira paham, Bintar? Paham. Oh, insya Allah pahamlah. Nah, mudah-mudahan paham. Air apa lagi? Air embun. Wah, kada mungkin juga kita ngumpulkan air embun. Air salju. Wah, air salju. Nanti misalnya ada yang jalan-jalan kemana? Ke Jepang misalnya, ada air salju yang dingin. Boleh kada berwudu? Boleh berwudu dengan air tersebut. Yang penting murni. Nah, jadi kira-kira mungkin sampai di sini dulu yang dapat aku sampaikan. Alhamdulillah anak-anakku di studio dan di rumah sudah memahami yang apa-apa yang telah ulun sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah Nabi setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anakku, sahabat Ramadan ceria, kembali lagi bersama ulun setelah tadi kita belajar tentang risalah amaliyah. Selanjutnya ulun bercerita tentang Nabi, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kira-kira masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah membahas tentang proses pengambilan tanah. Yaitu tanah tersebut diciptakan untuk Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga pada ketika pencarian tanah, pengambilan tanah tersebut, bumi pun menangis. Kenapa bumi menangis? Karena bumi tadi diambil paksa oleh malaikat Izrail alaihissalam. Jadi bumi menangis karena diambil paksa oleh malaikat Izrail alaihissalam. Dan malaikat Izrail lah yang sukses kemarin mengambil bumi. As-Sa'labi, beliau mengatakan bahwasanya setelah malaikat Izrail alaihissalam mengambil sesuatu dari bumi, lalu malaikat Izrail tersebut pergi. Nah, kemudian bumi itu menjadi menangis. Jadi, kenapa dia menangis? Nah, karena telah diambil daripada saripati bumi tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau dari tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kami akan mengembalikan kamu daripadanya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nah, dan kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi maksudnya adalah itu menjadi semangat bagi bumi. Supaya apa? Supaya bumi ini tidak sedih. Nah, karena tadi bumi tadi telah menangis. Nah, jadi sekalipun wahai bumi, aku ambil, diambil oleh malaikat Jibril saripatimu, maka nanti sewaktu akan datang nanti, maka manusia itu akan kembali lagi ke bumi. Nah, jadi itulah Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada malaikat kepada bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi,
hal ata 'alal insani hainu minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya manusia tersebut asalnya dari tanah. Nah, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israel untuk meletakkan segenggam tanah itu di pintu surga. Jadi tanah tadi imbah diambil oleh malaikat Israel, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israel untuk meletakkan gumpalan tanah tadi di pintu syurga. Dan menyuruh malaikat Israel kepada malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Penjaga syurga. Penjaga syurga atau juru kunci syurga. Menyuruh apa? Menyuruh untuk mengadon tanah tadi. Untuk mengadon, membikin tanah tadi. Mencampuri dengan air. Nah, mengadonnya dengan air keselamatan. Nah, jadi As-Sa'labi mengatakan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala membuat adonan tanah yang untuk bahan baku daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghujani dengan awan-awan kebingungan dan awan-awan kesedihan selama 40 tahun. Jadi 40 tahun awan kesedihan dan awan kebingungan ketika tanah itu setelah diadon, lalu tanah itu tadi dihujani dengan awan kebingungan dan awan kesedihan itu selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menghujani dengan awan kebahagiaan, dengan air kebahagiaan dan kesenangan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun saja untuk awan kesenangan, untuk awan kebahagiaan. Nah, makanya oleh karena itu manusia itu lebih banyak sedih daripada ketimbang bahagia. Karena proses pembukinan daripada Nabiullah Adam alaihi salam tadi itu adalah selama 40 tahun itu dihujani dengan awan kebingungan dan kesedihan. Dan awan kebahagiaan itu cuman berapa tadi Pintar? Satu tahun. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi jangan sedih kalian. Kalau misalnya nanti, aduh, aku banyaknya kesedihan karena memang dari bapak nenek moyang kita sudah seperti itu. Nah, alhamdulillah anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah sudah memahami apa yang ulun sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Doanya karena tadi di segmen yang pertama tadi kita masalah Al-Quran. Nah, maka alangkah indahnya kalau doanya dengan doa senandung Al-Quran. Masih hafal kan? Allahummarhamna bil Quran. Ya sudah, 1, 2, 3. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين. Nah, pemirsa Ramadan Ceria di studio ataupun di rumah,
tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.